Hai semuanya. Hai, halo halo. Hai semuanya, aku Shani dari JKT48 Team K3. Senang bisa ketemu sama kalian. Ini adalah pertama kalinya aku live di showroom. Asik juga ya, ternyata showroom lucu banget. Banyak avatarnya. Hai, halo semuanya, apa kabar? Terima kasih. Lucu ya kalau di showroom tuh bisa bisa kasih gift gitu, lucu. Thank you for the gift. Ada lampu disco. Thank you lampunya. Yay. Kalian lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Lagi di mana? Kasih gift-nya. Halo, hai semua. Jadi kan kita yang di Jakarta kan lagi PSBB nih. Jadi di rumah aja. Lampu disco. Terima kasih. Lucu banget. Jadi kan kita tuh lagi PSBB dan selama beberapa hari ini aku udah di rumah. Jadi di rumah biasanya dari kemarin aku istirahat aja, rebahan. Terus aku udah 3 hari ini udah mencoba untuk masak. Jadi aku udah 3 hari masak terus. Yang kalau kalian lihat story aku yang pas pertama itu, aku coba masak mac and cheese. Terus kemarin aku coba masak sop gitu kan, tapi enak. kayak kurang bumbu gitu. Terus hari ini akhirnya aku masak sop lagi. Hari ini sopnya enak. Kalian ngapain aja nih? Oh, Jikoshokai dulu. Okay. Ini berarti opening gitu ya. Hai semuanya, selamat malam. Semanis coklat, selamat sutra. Aku Shani. Watashi wa Shani desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oh. Di sini orang mana nih? Ada yang dari luar enggak ya? Oh ya. Kemarin kan yang aku bilang itu, yang aku sempet masak itu pertama kali aku masak mac and cheese. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu, ada kakak aku ngeliatin tuh dari luar, tutup dulu kok. Jadi kalau misalnya nanti kalian pengen tahu resepnya, bisa aku kasih tahu, atau aku mau kasih tahu sekarang aja ya. Dari Garut, hai Garut Cibubur, hai Cibubur. Shani coba ngomong bahasa Jawa. Ngomong apa ya? Ki ngomong bahasa Jawa ki. Bandung, Makassar. Hai, ki Makassar. Aku pernah ke Makassar waktu itu waktu sirkus tim K3. Seru banget, Makassar kangen deh. Rame ya, thank you sudah meramaikan. Palembang, Sleman. Hai orang Sleman, aku juga orang Sleman. Ada ya? Di sini ada orang Jogja. Kupang, hai Kupang. Salam dari Bali, hai Bali. Surabaya, kangen dong, aku kangen Surabaya. Lampu disco, thank you. Kak Riandi. Hey Kisang, thank you.
maple syrup. Thank you, Kak. Kak Rio Agassi, thank you. Kak Beitori, thank you. Lucu banget gift-nya, gemes. Ini ada yang apa? Pakai bahasa Jepang tapi aku kurang ngerti. Konbawa, konbawa. I'm from mana tuh? Oh, Kupang. Hai, Kupang. Dari Ambon. Hai, Ambon. Di sini ada orang Jepang enggak? Tadi aku sedikit baca-baca apa bahasa Jepang. Ya mana sang, thank you. The gift. Nih tadi aku tuh ada apa? Karena lagi di rumah terus aku kayak pengen belajar bahasa gitu kan. Nah kebetulan aku tuh punya punya ini apa? Kamus. Ini kamus apa ya? Kamus bahasa Jepang. Tadi aku ada baca. Kore wa jisou desu. Jisou. Jisou desu. Dictionary. Kamus. Betul gak? Belajar bahasa Spanyol aja, Kak. Mi amor. Hai, mi amor. Ya, nanti aku belajar ya. Nah, terus kan sekarang nih live pertama, terus aku tuh pengen ngasih tahu ke kalian sebetulnya. Jadi aku pengen kayak lebih santai aja karena masih pertama, jadi ya perkenalan aja. Terus aku tuh kebetulan kangen teater kan. Kangen enggak teater doang sih, maksudnya kegiatan JKT48 yang biasanya ya normal gitu, yang biasanya kita sirkus, yang biasanya kita keluar kota, yang biasanya kita teater ada penontonnya juga. Terus jangan deket-deket, oke maaf ya. Aku mundur. Nah aku tuh apa ya, punya satu box gitu kan, dan isinya itu foto-foto yang dulu aku pernah kumpulin semenjak aku jadi member sih, lebih tepatnya ini isi boxnya. Ini isi boxnya, jadi isinya tuh foto-foto yang udah aku kumpulin dari awal aku masuk JKT48. Nggak awal banget sih sebetulnya. Ya, agak setahun dua tahunan deh kayaknya. Ini kalau dibuka isinya kayak gini. Aku tuh sebetulnya suka ngumpulin foto-foto, aku kumpulin semua dari awal. Yang Polaroid aku kumpulin nih. Banyak ini, banyak banget ya, nggak pernah, banyak banget ini Polaroid semua. Terus ini kalian tau nggak sih kalau misalnya setiap member ulang tahun itu pasti kan kita selalu foto kan di akhir itu. Nih aku juga ngumpulin semua fotonya kalau kita habis ada event atau habis ada apa. Nih aku kumpulin semua. Tara. Ini udah lama banget, udah diindir tahun berapa. Terus lagi ya, ini juga ada, tapi ini versi Polaroid yang kecil gitu nih. Udah foto waktu perform. Ini kalian udah tau gak sih ini? Nanti aku kasih tau. Kayak aku tunjukin dikit-dikit gitu ya. Ada ini dong, cara. Kalian ingat gak ini apa? Ini adalah photo pack tim T Tewa Sunagi Negara
Ini Chima Love Song. Lampu disco, ada lampu disco. Thank you, Kak Aditya Setio. Cynthia N, Y, N, V. Salah, maaf ya. Kak Leo, thank you. Beltori, Beltori, thank you. Linda 0305, hai. Ini tuh sebenarnya kalau lampu disco ini artinya apa ya? Kasih untuk gift-nya ya. Terus tadi ini. Ini tuh adalah foto pack tim T Teo Sumegi Negara. Ih, kangen banget. Terus aku gak ngerti kenapa dulu aku tiba-tiba foto poni depan kayak gini, guys. Ini tuh sebetulnya lagi iseng aja. Oke, ini udah ya kalian. Masih kurus banget ya. Terus aku tuh punya ini. Ini tuh isinya adalah foto-foto alay. Lihat ya, boleh, mungkin nanti aku bakal tunjukin di live showroom selanjutnya. Ini banyak banget pokoknya deh foto-foto yang nggak pernah ada di mana pun. Nanti aku tunjukin ya. Terus tadi yang polaroid aku kasih tahu, ini aku punya segini banyak kan tadi. Nih foto ulang tahun waktu 19 tahun bersama kue. Kayak gini, ini fotonya. Ini waktu 18 tahun. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Ini waktu 18 tahun. Hmm. 18 tahun. Terus ini astaga, ada Chesen. Chesen Sweet 17, ini fotonya. Terus ada juga Natsu. Ini sama Natsu, Natsu waktu ulang tahun. Terus ada juga Chidaisi. Chidaisi 20 tahun. Kanadila, gak apa-apa, lucu banget. Kanadila 19 tahun. Terus ini waktu Jack Japan Matsuri, mungkin ada yang datang. Ini kita pakai yukata untuk two shot gitu. Ini kita pakai yukata. Mungkin kalian ada yang punya fotonya nggak? Kalau ada, mungkin kalian bisa apa kirim di Twitter aku, nanti aku lihat. Ini tahun berapa ya? Aku lupa deh kalau yang ini. Ini sama Gracia. Sama eventnya masih sama Jack Japan Matsuri juga. Ini ulang tahun Kak Aca yang ke 18 tahun. Masih di tim K3, masih setlist Believe waktu itu. Gak ada, gak kebagian ya. Nanti ya, next time ya, kalau ada lagi. Duh, lupa aku. Ih, jahat kok lupa. Shani gemes banget. Enggak lah, mana ada, ya ampun. Udah hampir 22, emang masih gemes. Terus ini sama Michelle. Waktu masih tinggi loh ini. Ada Michelle. Waktu Tewo Sonagi Negara. Ini ulang tahun siapa ya? Happy birthday. Ulang tahun aku deh kayaknya. Itu siapa ya? Gak ada tulisannya. Ini Jack Japan Matsuri lagi. Oh, banyak ya fotonya. Jack Japan Matsuri. Ini juga, ini apa ya? Ini Jack Japan Matsuri 2017. Cara lucu kan? Ini waktu di Surabaya, mungkin kalian ada yang ingat gak sih waktu itu kita pernah ada satu event di Surabaya. Sebetulnya aku lupa sih event apa, cuman ini di Surabaya aku inget banget. Surabaya. Aku tuh kangen banget suasana teater yang penuh penonton, terus keluar kota kayak gitu. Cici paling berkesan yang mana? Sebetulnya gak bisa milih soalnya semuanya berkesan
buat aku, setiap kota tuh punya ceritanya masing-masing juga. Makanannya enak-enak, semuanya enak-enak, nostalgia gak sih? Banget, nostalgia banget. Nostalgia banget, kangen banget. Harusnya kan, bukan hari ini, harusnya tahun ini tuh mungkin banyak kegiatan yang harusnya dilakukan kan sama JKT48. Ada beberapa event juga, cuman mungkin harus tertunda karena COVID gitu. Terus nih ya, ada Aurel. Ini waktu masih, ini aku 18 tahun nih. Kalian pasti ingat ini. Maaf jatuh. Ini. Jangan kasih kendor. Ingat gak sih ini waktu konser? Jangan kasih kendor tim K3. Di sini pertama kalinya aku bawain lagu Akai Pinhill to Professor, kalau kalian ingat. Itu setelah Sosenkyo tahun 2017. Jadi waktu konser itu aku dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan juga untuk bawain unit solo pertama kalinya. Dan pertama kali dibawainnya di sini, di konser Jangan Kasih Kendor. Ini banyak banget sih kenangannya. Banyak banget. Oh, aku pensiun pas itu. Sekarang balik lagi, bagus. Jadi waktu ceritanya ini tuh sumpah ini benar-benar salah satu konser yang paling berkesan untuk aku dan paling berharga. Dari perjuangannya juga, dari persiapannya juga, kita tuh sama-sama capek, sama-sama pusing, sama-sama memikirkan gimana ya caranya biar konsernya sukses, biar penontonnya banyak. Karena waktu itu kita benar-benar merencanakan semua konser itu sendiri kan, maksudnya tim K3 gitu. Jadi ya, aku senang. Ah, thank you Kak Gilmon 16. Kak Gilmon selalu ada ya. Aku mau mantau. Ini ada Sweet Seventeen Gracia nih. Siapa yang waktu itu datang? Sweet Seventeen Gracia. Ini ada Siska. Ulang tahun Siska. Kelihatan gak ulang tahun Siska? Ini waktu handshake event, tapi aku lupa ini handshake apa. Nah, handshake event ada banyak banget. Terus ini aku Sweet Seventeen. Sweet Seventeen dong, ya ampun. Berapa tahun yang lalu ya? Sekarang aku umur berapa? 22. Ya ampun. Udah lama banget ini Sweet Seventeen masih tim-tim, masih setlist Tewo Tsunagi Nagara. Terus background teater, teaternya masih single-single AKB48. Kalau sekarang kan isinya ini kan, apa, foto-foto member kalau kalian ingat, kalau kalian pernah ke teater. Nanti semoga yang belum pernah ke teater cepet datang ke teater ya. Terus ini aku 18 tahun dengan poni depan yang nggak tahu apa ini. Ini dia. This is one, salah satu my favorite Seifuku. Suzuka Kenanchara, indahnya senyum manis dalam mimpiku. Jadi judul di lagu ini tuh panjang banget, benar-benar panjang banget. Kalian kalau inget, oh hebat sih. Coba ya, aku masih inget gak ya? Judul lagu terpanjang. Kesimpulannya sedikit membuatku malu, setelah beberapa hari berpikir, akan berubah seperti apakah hubungan kita jika di jalan penuh pengorbanan ku katakan indahnya senyum manismu dalam mimpiku. Wow, aku masih ingat. Ini dia, Seifuku-nya. Pertama kali aku jadi center untuk single JKT48 di Sosenkyo. Seneng banget, tapi deg-degannya parah. Ada Chinat juga nih foto selanjutnya. Cicinat. Gimana Son, thank you kasih gift. Ini sama Michelle, sama Gracia, Jogja Mas Fury juga. Ini waktu handshake event aku pakai baju kayak onesie gitu. Onesie itu jadi kayak apa sih, kostum lucu gitu. Kayak gini, kostum lucu. Ini apa ya? Salah satu karakter di film.
Ini kalau nggak salah bajunya di gift juga, jadi aku pakai gift dari kalian gitu. Karena sebetulnya kalau nggak di gift aku pasti nggak akan mau pakai baju kayak gini gitu. Jadi terima kasih yang waktu itu udah nge-gift aku aku pakai ini. Kalau nggak di gift aku nggak akan pakai ini. Waktu handshake apa ya, ingat nggak sih ini yang di Senayan itu? Aduh aku lupa nih, handshake aku pakai kebaya. Ini waktu masih awal-awal aku di JKT48 kayaknya. Fanny, ada Fanny. Nih, ulang tahun Fanny yang ke-17. Masih TWT juga. Masih pakai Seifu ke TWT. Siska 16 tahun. Tuh. Masih ada tahun 2016. Terima kasih maple syrup. Itu betul gak sih maple syrup? Lucu juga ya, makasih yang udah kasih love dan bintang dan semuanya bunga. Terima kasih banyak. Thank you Linda. Terima kasih. Sorry gak bisa disebutkan satu-satu. Oke, kita lanjut. Iya, ada yang kasih boneka juga, lucu. Ini sama Kak Vini. Kapten, kangen banget aku sama Kak Vini. Ini kayak card gitu, kartu. Dan sepertinya ini dikasih. Jadi waktu ini tuh waktu apa? Sports competition sama Kak Vini. Temannya kisah kalau asik untuk masa depan. Wah, ini mini, kangen Kak Vini ya. Ini dia Kak Vini. Aku kangen Kak Vini banget. 5 menit lagi, wow cepet ya. Sebetulnya masih banyak banget foto yang belum aku tunjukkan. Ini aku 19 tahun. Dia juga, nih kalau mau lihat foto-foto yang ini. Nih, aku ada banget foto-foto yang dari stage gitu loh. Ini semuanya foto-foto dari stage. Aku selalu, ini. Sani juga kesehatannya, iya thank you, sendirinya juga. Stay safe, sama-sama. Kamu juga. Ini isinya benar-benar yang foto dari stage. Aku kangen banget, makanya kayak di live kali ini aku pengen nunjukin foto-foto ini ke kalian. Karena aku kangen banget kondisi kita yang kondisi apa ya, euforia yang dulu gitu. Ini ada juga waktu BNT di Jepang. Ada BNT di Jepang juga. Nih, ada BNT di Jepang. Ada ulang tahun Kak Haruka juga, waktu Kak Haruka masih jadi kapten tim T, kangen banget. So, baik banget, ada dari tahun 2016, dari tahun 2017. Kalian tahu ini gak? Sumpah ini spesial banget nih. Kalian tahu ini gak sih? Ada yang pernah dapat ini gak? Ini adalah foto pack spesial aku sama Kak Veranda waktu beginner. Dan ini ukurannya itu jauh lebih besar dari foto pack yang biasanya. Mana ya tadi foto pack aku yang itu? Kalian yang punya ini gak sih? Ini kayaknya waktu itu aku di gift. Ini di gift aku. Aku bingung juga ini kenapa dikasih ke aku, padahal kan ini spesial dan jarang gitu kan. Jadi seharusnya bisa disimpan, tapi makasih ini dikasih ke aku. Cafe First hand batsu kamu kan? Iya betul, my first hand batsu. Gimana? Baik banget. Ini waktu sensor aku tim T sebelum dipindahin ke tim K3 2016. Kalau enggak salah itu pindah ke tim K3 itu Desember tanggal 1, kalau enggak salah. Dan ini November 2016. Tim T sensor aku week. Kangen banget sama tim T. Tapi aku sayang tim K banget sekarang. Apalagi ya. Tuh baik banget. Nih Sonichi RSG. Sonichi RSG. Dan ini Sensuraku RSG. Sensuraku RSG. Baik banget. Lagi ini waktu ulang tahun Kak Aca. Biasanya Kak Aca tuh kalau ulang tahun selalu dirayainnya waktu Ramadan. Waktu Ramadan event. Ulang tahun kali dia juga masih ada. Baik banget, aku kayaknya punya ulang tahun semuanya nih. Ini ulang tahun Gracia tahun 2018.
Ada yang punya juga nggak? Kayaknya sebentar lagi nih selesai. Terus ada juga ini ulang tahun Aurel, ada ulang tahun Cidesi. Ulang tahun Cidesi aku ingat banget sama Cicinat itu selalu bareng, soalnya mereka ulang tahunnya kan Desember. Maaf lupa, Desember tanggal 25 dan 23 ya kalau enggak salah Cicinat. Dan ulang tahun Anin juga nih. Cara kontennya bagus, nostalgia. Terima kasih. Aku juga kangen banget sebetulnya. Makanya aku pengen tunjukin ke kalian. Ini ada ulang tahun Karona. Ulang tahun Kavini. Kavini tuh kita gayanya gini. Karena Kavini adalah kapten, jadi kita gayanya. Ini waktu di tim T juga Siska, ulang tahun Siska. Take care ya Shani. Iya, makasih. Kakak juga. Makasih lo ya gift-nya. Felicia Angela, thank you. Kak Fahri, thank you. Fawas, thank you. Terus ini ada Kalidia last stage. Jadi karena waktu itu Kalidia kan Senbatsu apa? Halloween night. Jadi kita bawain lagu Halloween night pakai kostum untuk Kalidia. Kalidia di tengah pakai kostum yang ini. Au. Serigala. Baik banget sih sebetulnya yang enggak bisa aku tunjukin. Ada foto aku nyangkut, maaf ya. Baik banget foto yang mungkin enggak bisa aku kasih tahu karena keterbatasan waktu. Nanti kalau ada lagi aku kasih tahu lagi kalau misalnya kalian mau aku ngasih tahu foto-foto yang masih aku punya. Aku tuh masih baik banget sebetulnya. Dan aku enggak tahu sih kalian tahu enggak sih kalau aku tuh punya satu box ini gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi aku bakal ngasih tahu lagi. Jadiin konten Gracian TV. Iya, sebetulnya aku juga tadinya mau memikirkan ini untuk Gracian TV, cuman kan lagi ada kendala jadi kita enggak bisa upload gitu. Kangen, iya aku juga kangen. Terima kasih, stay safe. Makasih juga ya sudah nonton. Di sini ada Kak Gilmon 16. Hai Kak, thank you. Dari kemarin ya ini. Ya Manasang, thank you. Maple Syrup, thank you. Ada Dimu, thank you. Ada Lipsy juga, thank you. Kak Pinka, hai. Ada Beltroy, betul enggak ya? Hai, thank you. Ada Ricky Mario. Hai Kak Ricky Mario. Kak Aul, U-nya panjang, U-L-nya panjang, hai. Ada Cynthia Envy, thank you. Kak Felicia Angela, thank you. Kak Fahri, thank you. Kak Farhan, thank you. Akang Geralt, Geralt, apa Geralt nih, makasih Kak. Ada Kak Bira juga, ada Kak Kode P. Wow, banyak ya. Terima kasih banget ya semuanya. Terima kasih banget, thank you juga udah kasih gift-nya. Aku seneng banget bisa menerima gift dari kalian semua. Semoga hari ini bisa mengobati rasa kangen kalian dan sedikit throwback dan nostalgia. Terima kasih ya semuanya, sehat-sehat ya. Sama-sama sendirinya juga. Thank you, take care. Terima kasih semuanya udah nonton, thank you yang udah komen juga, makasih ya. See you next time. Semoga aku bisa live lagi. Tadi kan aku bawa kamus ini, terus ada bahasa Jepang sebentar. Mata aimasho. Betul enggak? Mata aimasho. Aku nanti mau belajar bahasa Jepang biar lebih hebat. Dadah. Thank you semuanya, jaga kesehatannya. Gimana cara end? Dah. Collab lah besok. Oh, ya. Yeah.